Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan kita semalam. Walaupun malam ni saya menggantikan Datuk Mufti yang bermusafir ke luar negara, jadi saya tak sambung daripada Bulughul Maram tu. Saya sambung daripada apa yang dah dikuliahkan semalam, sebab semalam pun memang kuliah saya di sini, iaitu sambungan daripada Sahih Qasasun Nabawi oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Kita semalam kisah yang ke-16, iaitu cerita bagaimana Nabi Sulaiman AS diberi teguran oleh Allah Azza wa Jal kerana tidak menyebut insya-Allah ketika mana dia bersumpah. Sumpah itu ialah untuk bersama dengan 99 isterinya dan akan hamil 99 isteri itu anak daripada persetubuhan tersebut akan dijadikan sebagai pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita dah bahas malam tentang cerita tersebut. Jadi malam ni kita tengok apa lagi cerita yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman AS. Pertama, kita tahu Nabi Sulaiman AS dia bukan sahaja seorang Nabi, dia juga seorang raja. Dia satu orang pemimpin yang luas kawasannya. Dan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman ini berbagai-bagai kelebihan, melebihi daripada kelebihan yang ada pada ayahnya, iaitu Nabi Daud. Nabi Daud pun raja, tapi taklah seluas pemerintahan Nabi Sulaiman. Jadi Daud dan Sulaiman ni kedua-duanya ialah raja, tapi nama Sulaiman lebih besar bila mana kita sebut tentang Nabi yang duduk pada tampuk kepimpinan ni. Pada malam ni kita akan sambung kisah yang ke-17. Kisah 17 ialah kisah yang bertajuk Qissatul mar'atain allatayni khatafa adh-dhi'b ibn ahaduhuma ibn ihdahuma. Maksud dia ialah kisah dua orang perempuan yang anaknya telah dibawa lari oleh seekor serigala kemudian selamat. Jadi dua orang perempuan ni dia telah bergaduh, berkelahi untuk mensabitkan yang mana seorang di antara dua orang perempuan ni ialah ibu sebenar kepada anak tersebut. Dan ianya berlaku pada zaman pemerintahan Nabi Daud. Cuma kes ni diselesaikan oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi kita tengok intro yang diletakkan oleh penulis sebelum masuk kepada hadis yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman ni. Dia kata hadhil qissatu tazharu abqariyatu Nabiyullah Sulaiman. Kisah ini akan memaparkan kepintaran, kebijaksanaan
Nabi Allah Sulaiman fi izharil haq, untuk mencari kebenaran. Fi khusumati khallat min ad-dalail allati tadullu ala sahibil haq, mencari kebenaran pada satu pertelingkahan yang bukti untuk kenal pihak yang benar tu sulit, payah nak cari bukti siapa yang betul dalam kes ni, dia tak mudah. Jadi pada cerita ni kita akan tengok bagaimana Nabi Sulaiman menyelesaikannya. Faqad azhara annahu yuridu qatla at-tifl allati tanaza'at fihi imra'atan kullun tud'iya annaha ummuhu. Maksud dia, kita akan tengok bagaimana helah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman ketika mana dia beri keputusan kita bunuh anak ni ataupun kita potong anak ni jadi dua. Reaksi yang keluar daripada dua orang perempuan yang bergaduh. Nah, itu intro yang diletakkan oleh penulis untuk tengok cerita tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Semalam cerita tentang tingginya harapan Nabi Sulaiman ni. Bila mana dia ada isteri yang ramai, dia nak daripada isteri yang ramai tu ialah keluar daripada isteri tu zuriat-zuriat yang menjadi pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan hanya berbangga dengan isteri yang ramai dan anak yang ramai, tapi dia ada objektif matlamat yang jelas. Isteri ramai nak buat apa, anak ramai nak buat apa. Semalam pun saya ada sebut tentang bagaimana hadis Nabi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berbangga dengan umatnya yang ramai di hari kiamat. Tapi kalau kita tengok syarah hadis tu, sebab setengah-setengah ustaz yang bawa hadis ni, dia lebih pada kempen kalau kahwin nak kena anak ramai. Itu salah satu. Cuma satu aspek yang kita kena tengok ialah pengurusan anak yang ramai pun kena tengok juga. Sebab konteks Nabi menyampaikan hadis tu ialah Nabi nak supaya kuasa majoriti ada pada orang Islam. Dalam erti kata lain, nak mensiap-siagakan zuriat yang ramai ni untuk menjadi pembantu pejuang pada agama. Dia bukan ramai saja. Ramai tak berkualiti, tak beri apa-apa manfaat pun kepada kumpulan tu. Walaupun dia sikit, tapi dia berkualiti. Sebab tu bila mana cerita tentang benda ni, kita akan teringat, saya akan teringat tentang satu kata-kata yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab. Kata-kata ni disebut dengan nama Umniyatun Umariyah. Maksud dia apa? Cita-cita Umar. Apa dia cita-cita Umar? Satu hari Umar pernah tanya kepada sahabat-sahabat yang ada. Ni zaman Nabi dah wafat dah ni. Dia khalifah. Tamannau. Maksud dia bercita-citalah, cerita apa yang kamu nak dalam hidup. Bangun satu orang bangkit, dia kata, aku bercita-cita tempat yang kita duduk, rumah yang kita duduk ni dipenuhi dengan perak, dipenuhi dengan permata, dipenuhi dengan emas. Lalu semua harta-harta yang penuhlah rumah ni kita guna di jalan Allah. Kemudian Umar kata, tamannau, bercita-citalah. Bangun yang kedua, bangkit yang kedua, benda sama juga dia sebut. Maknanya mata melihat kepada materialistik. Bukan materialistik yang disebut dalam surah At-Takathur, Al-Hakumut Takathur, yang tu materialistik yang negatif. Dia ada materialistik dengan sebab nak tolong orang. Yang tu tak apa. Akhirnya para sahabat pun tengok Umar ni duk sebut tamannau, tamannau, maksudnya cerita lagi, cerita lagi. Akhirnya sahabat kata, kami tak tahulah nak cerita apa. Cuma kami rasa kamu nak benda lain. Kamu bukan nak benda yang kami duk cakap ni. Lalu kata Umar Al-Khattab pada waktu tu, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, dia kata, lau kuntu mutamannian, sekiranya aku orang yang boleh bercita-cita, latamannaitu makanan mamlu'an misla Abi Ubaidah Al-Jarrah. Kalau aku boleh bercita-cita, aku akan bercita-cita supaya tempat yang kita duduk ini dipenuhi oleh pemuda seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Abu Ubaidah Al-Jarrah ni masuk senarai dalam 10 orang sahabat dijamin syurga. Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah tu gelaran dia. Maknanya kita perlu copy paste orang yang elok ni, modal insan yang terbaik ni. Sebab dia melihat pada kualiti. Ini disebut dengan nama Umniyatun Umariyah. Tak ramai tak apa, tapi cukup untuk menggerakkan, cukup untuk menjadikan satu komuniti itu baik. Sebab tu kita diperleh ni antara benda yang menarik, bila mana orang lelaki dia salat Jumaat, kalau dia perhatilah, kalau dia tak lena waktu salat Jumaat tu, dalam khutbah yang kedua biasanya akan disisipkan doa, khatib akan baca, jadikanlah rakyat negeri Perlis ni bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Benda tu diulang. Benda tu memang jadi teks yang kita akan sebut. Penting benda tu. Sebab kalau kita tengok negeri-negeri lain, dia tak fokus sangat doa seperti tu. Tapi kita di Perlis ni kita ada. Taklah kata kita mungkin dah capai KPI tu. Cuma nak katanya, permintaan yang baik supaya segala tindak tanduk yang kita buat tu tepat, benar. Ini ialah nak melihat kepada kualiti. Macam Nabi Sulaiman, dia seorang raja, dia mengimpikan orang yang duduk bawah pemerintahan dia, kalau daripada zuriat dia, zuriat yang baik, elok. Benda yang sama juga berlaku pada Nabi Ibrahim. Bila mana dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku dapat anak daripada kalangan orang yang salih. Setiap kali dia doa zuriat, dia akan mention salihin, salihin. Maknanya benda tu penting. Maknanya dia letak satu benda yang dia nak dalam harapan dia, kualiti. Sebab ianya ialah penting untuk menjadi penerus kepada kebaikan. Okay. Balik kepada cerita kita ni, kita nak tengok nas hadis. Tadi cerita tentang harapan. Semalam kita cerita tentang harapan Nabi Sulaiman, iaitu nakkan zuriat yang elok. Itu dari segi keinginan dia, kekuatan dia. Dia satu orang yang kuat. Sebab tu dia bersumpah, la'atufanna, aku akan menggauli isteriku seramai 99 orang. Maknanya cerita semalam nak cerita tentang kekuatan Nabi Sulaiman. Satu orang lelaki normal sekarang, dia tak akan boleh ejakulasi sampai 90 kali satu hari. Jangan cerita setahun, setahun tu tak masuklah. Satu malam, esok tu tak bangun dah dia, seminggu tak bangun dia, tak boleh bangun dia. Tapi ini kekuatan luar biasa. Semalam cerita kekuatan dari segi fizikal. Sekarang nak cerita tentang kekuatan dari segi pemikiran Nabi Sulaiman. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah cerita kepada para sahabat tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'b fadhahaba bibni ihdahuma. Maksud dia, ada dua orang wanita masing-masing membawa anaknya, dan datanglah seekor serigala yang telah mencuri anak salah seorang di antara kedua wanita ni. Maknanya dua orang perempuan ni dia ada anak-anak, tiba-tiba datang serigala gonggong anak yang kecil tu, letak dekat tengah tu. Jadi dua orang ni berkelahi nak mengaku siapakah mak dia. Sebab seorang anak ni tak tahu anak siapa. Kemudian dalam hadis tu, kita tengok sambungan dia, dia kata apa? Faqalat li sahibatiha innaha dhahaba bibnik wa qalatil ukhra innama dhahaba bibnik. Maksud dia apa? Maksud dia, maka salah seorang di antara kedua perempuan itu tadi telah berkata kepada Nabi Daud yang akan mengadili kes ni. Ni Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman lagi. Dia kata kepada Nabi Daud, serigala ini telah mencuri anakku. Kemudian seorang lagi kata, anakmu lah yang dicuri oleh serigala. Maknanya dua-dua orang ni dia saling mengaku, ini anak saya, ni pun mengaku ni anak saya.
Mereka mengadukan hal itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu macam mana Nabi Daud putuskan hal ni? Faqadha biha lil kubra. Nabi Daud hanya melihat antara dua perempuan ni manakah yang lebih berusia, maka diberikan hak pemilikan anak yang digonggong oleh serigala tadi tu kepada perempuan yang lebih tua. Sebab ada seorang tua, ada seorang muda. Jadi Nabi Daud dia selesai kes tu dengan dia kata, bagi dekat yang tua ni. Fa kharajata ala Sulaiman bin Daud alaihi assalam fa akhbaratah. Maka dua-dua orang tadi pun keluar dalam keadaan rasa ghalat terhadap keputusan yang diberikan oleh Nabi Daud. Dia orang keluar tu lalu depan Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman pun diberitahu tentang kes ni. Maknanya masih lagi ada rasa tak puas hati. Apa respon Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata, "I'tuni bisikin asyquhu bainahuma." Nabi Sulaiman kata, "Nampak muka dua-dua macam tak puas hati ni, berikan kepada aku pisau agar aku belah anak ni jadi dua, sebelah bagi kat dia ni, sebelah bagi kat dia ni." Nah, itu cara, teknik ataupun taktik yang dilakukan. Faqalatis sughra, berkata perempuan yang muda. Dia kata, "La taf'al yarhamukallah." Jangan buat macam tu wahai Nabi Sulaiman. "Huwa ibnuha." Anak tu ialah anak kepada perempuan tua tu. "Faqada bihi lis-sughra." Lalu Nabi Sulaiman pun buat keputusan anak perempuan, anak lelaki, anak ni, anak yang dimakan, digonggong serigala ni, tapi dia tak luka apalah, dia digonggong saja, dibawa lari. Anak ni diberikan kepada perempuan muda tadi, yang mana larang Nabi Sulaiman jangan potong, jangan belah, jangan bunuh pun. Beza keputusan. Sebelum pada kita tengok natijah akhir cerita ni, Nabi Daud bagi hak pemilikan anak tu kepada perempuan tua, Nabi Sulaiman bagi kepada perempuan muda. Apa penilaian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman untuk mengadili kes ni? Dalam hadis tu, kita baca hadis dulu bagi habis. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, dia kata, "Wallahi in sami'tu bisikini qat illa yawma idzin." Kata Abu Hurairah, "Demi Allah, inilah hari pertama aku mendengar orang memanggil pisau dengan sikin." Tu bahasa Arab. "Wama kunna naqulu illa al-mudyah." Tidaklah dipanggil dulu ataupun sebelum pada ni yang aku dengar dengan sebutan mudyah. Mudyah ni pun pisau, sikin ni pun pisau. Nanti kita akan cerita kenapa Abu Hurairah sebut macam tu. Okay. Dia ada lagi hadis-hadis lain yang memberi huraian panjang terhadap cerita ni. Cuma saya tak baca semua hadis tu, kita ambil hadis yang paling ringkas saja untuk kita nampakkan gambaran sebenar. Kat mana yang cerdiknya Nabi Sulaiman ni? Okay. Ayah dia dah buat keputusan, anak ni milik perempuan tua. Datang dekat dia, dia kata tak. Lepas pada dia test, kita belah. Budak ni jadi dua, kita bagi sebelah seorang. Lalu yang muda kata, jangan buat macam tu. Sebenarnya anak ni ialah anak kepada perempuan tua. Lalu Nabi Sulaiman pun tarik balik keputusan ayah dia dan dia kata bagi anak tu kepada perempuan muda tadi. Kenapa? Kerana Nabi Sulaiman sangat memahami personaliti seorang perempuan. Orang perempuan bila mana berkaitan dengan orang nak sakiti anak dia, orang nak buat tak elok pada anak dia, dia mesti akan elak benda tu tak kena pada anak dia. Jadi perempuan muda ini dengan kasih sayangnya terhadap anaknya, sebab dia tahu itu memang anak dia, yang penting anaknya tak dibunuh, dia lebih rela menjadi orang yang memerhati pada jauh, yang penting anak dia selamat. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian orang yang terlanjur, ni saya nak cerita sikit lah, yang teruk tu teruk lah, dah lah terlanjur, buang pula anak dalam keadaan mati, itu teruk lah punya orang. Okay.
Ada sebahagian orang yang terlanjur. Terlanjur tu mungkin kita tak tahu apa latar dia. Akhirnya dia hamil, dia dapat anak. Anak tu dia letak di tempat-tempat yang dia perhati lama. Selamat tak letak sini. Itu tanda dia ada, dia ada naluri keibuan dia. Cuma dia tak mampu nak tangguh. Saya nak beritahu kes dia lebih kurang macam ni lah. Kes dia tu lebih kurang macam ni. Dia lebih sanggup pemilikan dia tu tak dapat pada dia. Yang penting anak dia hidup, jangan mati. Nak sebut pada kita, kerana Nabi Sulaiman ni berkahwin dengan perempuan yang ramai, dia jadi matang dan masak memahami emosi perempuan. Jadi dia tahu, ini ialah ibu sebenarnya. Sebab dia yang beria tahan, jangan bunuh. Yang perempuan tua tu dia diam je. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak backup, dia tak larang. Tapi yang perempuan muda ni bersungguh lain macam. Dia kata jangan, jangan bunuh. Sebenarnya ini bukan anak aku, ni memang anak dia. Terus dia mengaku tu bukan anak dia. Bukan dia tak sayang anak dia, tapi dia melihat supaya hayat anak dia tu ada lagi. Jangan dibunuh. Dia takut keputusan tu dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman dengan pembunuhan. Jadi ini ialah satu sudut pandang yang berbeza. Nanti kita akan tengok. Kerana hadis ni sebahagian orang cuba nak meremehkan Nabi-Nabi seperti Nabi Daud ni lah. Ada orang cuba buat isu, dia kata teruk Nabi Daud, tak pandai menguruskan kes. Sebenarnya bukan isu dia yang tu. Isu dia ialah satu orang hakim, satu orang yang mengadili satu kes, dia hanya akan melihat kepada sudut pandang yang dia ada. Memang Nabi dari segi kebolehan dapat wahyu, dia beza daripada kita orang biasa. Tapi dari segi kemanusiaan, dari segi hubungan kehidupan dia dengan mana-mana orang, dia ialah manusia. Nabi ni ialah manusia. Sebab tu ada hadis Nabi Muhammad sendiri pun, bila mana orang pergi bawa pada dia satu kes, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi juga, cuma saya tak ingat matan dia. Bila mana dua orang berkelahi daripada Ansar untuk mengesahkan siapa pemilik pada sebidang tanah ni, maka Nabi tengok yang seorang ni, waktu dia cakap, dia pertahan. Itu ialah tanah dia lancar, tak gagap, tak goyang, tak ada nampak sangkut pun. Sebenarnya dia bukan pemilik pada tanah tu, cuma dia pandai bercakap. Yang pemilik asal tu dia gugup, dia takut. Akhirnya Nabi menangkan kes tu dengan bagi kepada orang yang pandai cakap, Nabi Muhammad ni sendiri. Akhirnya yang menang tu dia rasa gembira sebab dia menang, dan Nabi mengesahkan kemenangan dia. Elok dia berpaling, selesai kes tu. Nabi kata, sesiapa yang aku berikan hak kepadanya dalam keadaan dia menzalimi orang kerana dia pandai berkata-kata lebih daripada orang lain, ketahuilah aku telah memberi kepadanya potongan daripada api neraka. Dia patah balik, baru dia mengaku. Dia tak pun ni tanya dia ni, cuma aku cakap pandai sikit. Nak katanya, adakah kita nak kata teruk Nabi Muhammad tak pandai adili kes? Bukan teruk. Itu normal. Sebab tu setiap kita akan tengok pada pengajaran cerita ni, kita akan tengok hakim, kita boleh dapatkan pandangan hakim-hakim yang lain kalau kita rasa tak puas hati dengan pandangan tu. Sebab perbuatan lelaki, perbuatan dua orang perempuan ni, dia pergi juga cakap dekat Nabi Sulaiman. Dia pergi cakap dekat Nabi Sulaiman sebab dia ada rasa ralat terhadap keputusan tu. Tapi dia tidak sedikit pun menjatuhkan kredibiliti Nabi Daud tu. Sebab setiap orang dia ada sudut pandang berbeza. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, orang yang berijtihad, sebab kerja hakim ni lah kerja ijtihad jugalah. Cuma kita tak panggil lah hakim negara ni mujtahid. Kita tak panggil macam tu. Dia sama je kes dia dalam isu fiqah ke apa semua. Mereka orang-orang cerdik pandai ni, mereka memilih kecenderungan dan juga ruang-ruangnya dia nampak. Sebab tu yang dia khilaf banyak lah. Dia tengok ruang ni, sudut pandang dia macam ni. Dan benda ni akan berterusan. Sebab tu kita akan tengok. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan dan puan-puan. Fatwa negeri ni lain, fatwa negeri ni lain. Isu yang sama,
Kerana kenapa negeri ini berpandangan gini, kenapa AJK sini berpandangan ini, sebab mereka melihat kepada sudut pandang yang berbeza-beza. Kita tak boleh kata yang ni salah, yang ni betul. Kita hanya boleh sebut yang ni tepat, kurang tepat. Sebab tu orang belajar fiqah dia akan tahu pandangan-pandangan ni, dia akan sebut rajih marjuh, rajih marjuh. Rajih maksud dia tepat, marjuh maksud dia kurang tepat. Tak kata yang ni pandangan ni teruk, orang bodoh cakap macam ni, tak sebut. Yang tu orang tak mengaji, dia akan sebut macam tu lah. Orang yang tahu disiplin, orang yang tahu situasi kehidupan, dan orang yang tahu perundangan benda-benda macam ni, dia akan tahu walaupun keputusan tu kadang-kadang nampak macam pelik, tapi dia diiktiraf sebagai keputusan yang perlu dihormati. Kalau tak puas hati, boleh pergi ke tempat lain, boleh pergi ke tempat lain. Itulah yang dia sebut sebagai khilaf dalam kalangan umat ini sebagai rahmat. Dia bukan hadis Nabi, dia hanya kata-kata saja. Saya tak pasti kata-kata ni daripada sahabat ke tabi'i ke, tapi nak sandar kata ikhtilafu ummati rahmah, tak tepat kalau kata itu hadis Nabi. Sebab ada orang kata ini hadis Nabi, perselisihan umat aku ni rahmat, dia bukan hadis. Sebab Nabi sebut tentang tak sukanya Nabi berlaku perselisihan di kalangan umat ini. Dia ada beza perselisihan dengan pergaduhan. Berselisih tak apa, kita nak pegang yang ni, dia nak pegang yang ni. Kalau kita tengok pada isu ni, isu Nabi Sulaiman ni, sepatutnya kalau kita nak pakai kata apa, teori tak cerdik orang-orang kebanyakan lah, apa ikut pandangan Nabi Sulaiman? Sekarang ni siapa raja? Sebab waktu ni Nabi Daud duduk hidup lagi ni. Yang menjadi raja mutlak pada waktu ni ialah Nabi Daud. Dia hanya pemangku saja, dia hanya orang yang bakal mengganti saja. Tapi dia telah mengambil pandangan ataupun keputusan daripada Nabi Sulaiman, tak ambil pandangan Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun waktu diberitahu tentang benda ni, dia tak bangkang dalam hadis. Dia tak bangkang. Ini antara contoh raja ayah yang baik. Waktu dia tengok kecerdikan anak dia dalam menyelesaikan kes, dia beri kredit pada anak dia. Dia tak kata, tak payah buat pandai sangat, apa sibuk kawasan ni, pergi kat lain sikit. Orang nak adil-adil kes ni, dia sibuk nak main kawasan ni. Dia tak kata. Sebab dia tahu kita perlu mendengar daripada banyak pandangan. Sebab Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni, dalam riwayat, hatta riwayat Israiliyat sendiri sebut, bilangan isteri lebih ramai anak dia berbanding ayah dia. Jadi sebahagian para ulama memberikan pandangan yang lebih memahami naruri keibuan, yang lebih memahami emosi perempuan itu ialah Nabi Sulaiman sendiri. Tapi ada juga orang kahwin ramai, dia tak faham sampai kesudah pun. Kadang-kadang yang faham perempuan tu yang bujang sampai kemati juga. Boleh jadi juga kes macam tu. Cuma nak kata ni, dia bergantung kepada orang, dia bergantung kepada orang tu lah. Okay. Cuma dalam kes Nabi ni, Nabi Sulaiman lebih melihat kepada emosi, lebih melihat kepada emosi. Sebab tu kalau tengok macam di Perlis kan, antara fatwa kita yang berbeza dengan negeri-negeri lain ialah isu berkaitan dengan hadanah, hak penjagaan anak yang bawah umur bila mana bercerai antara pasangan suami isteri, khususnya bila mana bercerai pada sebab berlainan agama ataupun lainan keupayaan. Kalau lainan agama lah kita bahas. Orang buat isu, dia kata apa Perlis teruk. Bagi hak penjagaan kepada orang yang lebih ada kekuatan ataupun lebih ada hubungan rapat dengan anak tu, walaupun dia bukan Islam. Contoh saya bagi situasi pada tuan-tuan dan puan-puan, pasangan suami isteri, dia non-Muslim, lepas tu seorang masuk Islam, kahwin. Orang kata apa, dia dah kahwin lama, dah ada anak. Kalau dia perempuan, yang bercerai, yang masuk Islam tu ialah perempuan, dia kena cerai dengan suami dia sebab dia tak boleh duduk sekali dengan suami yang non-Muslim. Okay. Hak penjagaan anak untuk negeri-negeri lain, dia akan bagi kepada Islam. Yang Islam akan dapat. Yang Islam akan dapat. Cuma di Perlis, dia tak tengok kepada Islam, dia tengok kepada sejauh mana anak itu lebih rapat dan anak itu lebih terjamin hak-haknya, walaupun duduk pada pihak non-Muslim. Benda ni, base dia ada pandangan di kalangan
para ulama pun. Base dia tu ada pandangan. Sebab kita kena tahu ada sebahagian orang dia masuk Islam, dia masuk Islam. Contoh kalau yang masuk Islam tu lelaki, yang kekal non-Muslim tu ialah perempuan, mak kepada budak-budak tu. Walaupun dia masuk Islam, belum tentu dia mampu menguruskan anak dia, mengakibatkan dia menzalimi. Jadi benda tu perlukan kepada cerdik pandai daripada hakim syar'i lah nak tengok. Dan hakim syar'i dia tak tertakluk kepada, contoh dia hakim syar'i negeri sekian, dia kena ikut fatwa negeri sekian ke? Tak pun. Dia boleh tengok, pandang kes mana-mana. Cuma nak katanya, kalau tak, kalau semua sama, tuan-tuan boleh bayang, kalau semua negeri satu je pandangan, apa jadi kalau berlaku kes ni, satu orang yang dah Islam tapi dia tak reti jaga anak, dia menzalimi anak dia, apa jadi? Hak anak dia terabai walaupun kita berikan kepada kepada Islam. Ini jugalah fatwa yang digunakan oleh sebahagian para ulama bila mana berlaku kes-kes di kawasan minoriti Muslim. Antaranya Dr. Yusof Al-Qaradawi, dia ada sebut tentang benda ni. Jadi benda ni ialah benda yang luas. Benda ni ialah benda yang yang luas. Hadis ni nak cerita tentang kecerdikan Nabi Sulaiman melihat kepada isu-isu yang realistik. Sebab tu benda ni penting. Masyarakat zaman sekarang, dia kena sedar. Nak buat apa-apa pun, kena sedar realistiknya zaman. Nak buat apa-apa, nak pegang apa-apa pandangan pun kena tengok praktikal ataupun tidak pandangan tu. Kalau kita pakai pandangan ni, ada tak benda-benda yang akan menambah benteng-benteng kesulitan atau mengurangkan benteng-benteng kesulitan? Kalau dia tambah, walaupun pandangan tu pandangan jumhur, dia terpaksa diketepikan dulu, kena cari pandangan lain. Walaupun dia terpencil, ini saya sebut dalam fiqh lah, dalam fiqh, terutamanya isu-isu kontemporari ni, isu jual beli, isu zakat-zakat apa semua ni, banyak isu kontemporari yang tak berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku pada zaman-zaman dahulu, tak berlaku pada 50-40 tahun yang lepas, tapi zaman ni baru berlaku. Maka dia perlu diselesaikan dengan menggali balik pandangan-pandangan yang kadang-kadang dulu ditentang, tapi sekarang terpaksa digunakan atas maslahah dan juga suasana kehidupan manusia yang berbeza, keadaan masyarakat yang yang berbeza. Okay. Dalam penjelasan hadis ni, kalau kita tengok, dia datangkan beberapa lagi kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ni, bila mana keluar keputusan berbeza antara ayah dengan anak ni. Kita baca sikit penjelasan dia. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Terdapat dua orang wanita yang meminta hukum kepadanya ketika seekor serigala membawa lari anak salah seorang daripada keduanya. Ini cerita tadi. Okay. Saya baca conclusion dia lah. Inilah hukum yang adil di antara keduanya. Maknanya hukum yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Kedua wanita itu menyangka Sulaiman serius dan pasti melakukan keputusan tu. Maknanya dia nak bunuh betul-betul anak tu. Di sinilah kita melihat respon daripada kedua wanita itu. Situ baru boleh trace emosi siapa yang paling kuat waktu anak nak kena bunuh. Itulah kecerdikan Nabi Sulaiman. Ibu yang sebenarnya ialah ibu muda, bersedih terhadap keputusan Nabi Sulaiman kerana anaknya akan mati. Oleh itu ia merelakan anaknya itu diambil oleh lawannya asalkan anaknya tetap hidup. Mana yang nak sebut pada kita, itu antara sudut pandang Nabi Sulaiman lah. Sedangkan lawannya yang tidak mempunyai ikatan keibuan oleh dengan anak itu, ia menerima keputusan yang hendak dilaksanakan oleh Sulaiman. Ni yang saya nak sebut tadi, iaitu kepelbagaian sudut pandang yang kita tak perasan. Contoh, saya kena relate dengan fatwa-fatwa semasa. Dan kita di Perlis ni memang kita selalu dihidangkan dengan pandangan-pandangan yang lain sikit. Lain bukan makna kata salah, tapi dia lain. Contoh, anak-anak yang dilahirkan tidak sah taraf boleh dibinkan dengan suami ayahnya. Itu pandangan Perlis. Memang pandangan negeri lain tak boleh. Negeri lain ada evidence dia. Cuma negeri Perlis melihat kepada peningkatan kes penzinaan dan anak tak sah taraf, anak luar nikah ni yang tak terkawal. Kita pandang yang tu. Dia orang pandang pada isu nasab dan keturunan. Dia ialah sudut pandang yang berbeza.
Tapi yang jadi kacaunya berbila, yang jadi kacau ni bila bila mana ada orang kata ni fatwa ni orang tak reti jadi mufti je yang keluar fatwa ni. Yang tu kacau. Yang tu yang menyebabkan keadaan jadi buruk. Asal keadaan tak ada, tak ada isu pun. Tak ada isu pun benda tu. Okay. Tapi bila mana ada orang-orang yang cepat sangat nak buat ulasan. Yang cepat sangat nak mengkuduskan satu orang, lepas tu terukkan satu orang yang lain. Ha, yang tu yang mengeruhkan keadaan. Kalau kira pada waktu ni, kalau orang nak buat isu pada Nabi Sulaiman, orang boleh buat isu. Tengok, anak deraka, pandai-pandai ayah dia dah buat keputusan, dia pandai pula pergi buat keputusan baru pula. Dia tak boleh buat macam tu. Tapi tak ada isu. Sebab apa? Sebab mungkin kapasiti pendidikan orang zaman tu cukup untuk menghadapi perselisihan-perselisihan seperti ini. Zaman kita dia berbeza. Sebab tu kita akan tengok zaman kita ni, kapasiti ilmu yang ada pada orang kebanyakan tidak mampu untuk untuk berinteraksi dengan suasana keilmuan yang berlaku sekarang. Maknanya bila mana berlaku satu isu, sifat malasnya, sifat tak cermatnya telah menyebabkan dia faham isu tu dengan cara yang terbalik. Orang kata lain, dia faham lain. Kalau mari pada orang kebanyakan, kita boleh terima lagi lah keuzuran. Mungkin kerana kapasiti ilmu dia tak tak banyak. Tapi kalau datang daripada orang-orang yang juga dijadikan sebagai rujukan orang, maknanya ustaz penceramah, maka ianya menunjukkan suasana masyarakat yang agak terkebelakang. Tak tahu apa yang sedang jadi. Cuma nak katanya benda tu yang mengeruhkan keadaan bila mana berlakunya perbezaan pandangan. Okay. Dalam syarah ni dia bawa banyak lagi. Antaranya dia bawa komentar daripada Imam An-Nawawi. An-Nawawi berkata, Sulaiman menggunakan cara berpura-pura dan sedikit tipu daya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Ia menunjukkan kepada kedua seolah-olah membelah anak itu adalah untuk mengetahui siapa yang bersedih jika anak itu dibelah. Ini komentar daripada Imam An-Nawawi. Cara yang digunakan oleh Sulaiman untuk mengetahui kebenaran ialah sebuah cara yang penuh hikmah dan ianya datang daripada kebijaksanaannya. Ianya sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Kan? Nabi Yusuf AS, kita baca surah Yusuf ayat 26 sampai ayat 28. Allah Ta'ala cerita tentang waktu tegang, berlakunya ketegangan antara Nabi Yusuf dengan isteri pembesar yang telah tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf ni. Sehingga dia telah bawa Nabi Yusuf ke satu tempat untuk dia buat benda tak elok. Cuma dia cuba guna kedudukan dia sebagai Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz ni maksudnya isteri kepada pembesar, untuk tutup dan twist kes tu. Dia cuba nak kata Nabi Yusuf yang menyebabkan dia nak buat benda tak elok tu, bukan datang pada dia. Macam mana keputusan dibuat oleh hakim ataupun orang yang mengadili, ianya dilihat daripada kesan terkoyaknya baju. Bila mana terkoyak daripada depan, maka ia tepat kalau nak kata Nabi Yusuf yang menjadi pemula kepada kes ni. Tapi dia terkoyak daripada belakang, menunjukkan Nabi Yusuf try untuk lari. Berusaha untuk untuk lari. Itu ialah kebijaksanaan. Kalau tuan-tuan tak dapat tangkap ayat Quran ni, tuan-tuan kena tengok cerita Nujum 4 Belalang tu, boleh dapat tangkap. Kan? Waktu bila mana P. Ramlee sama dengan Haji Bakhil, dia bagi soalan-soalan, dia pertaruh negara tu, dia bagi sepotong kayu, dia kata, macam mana nak tahu yang mana ujung, yang mana pangkal? Tuan-tuan ingat cerita tu? Ha, cerita tu mudah untuk bagi contoh. Ayat Quran ni kadang-kadang tak hafal. Apa yang Ramli buat? Dia letak dalam air. Yang berat sebelah tu akan jadi pangkalnya. Yang ringan tu akan jadi ujungnya. Lepas tu bagi pula dua ekor anak itik. Nak tahu mana jantan, mana betina. Letak juga dalam air. Lepas tu tengok. Yang depan itu betina, yang belakang tu jantan. Sebab apa? Sebab normalnya ataupun lumrahnya, yang akan kejar betina ni ialah jantan. Bukan jantan yang bukan betina yang kejar jantan. Itu ialah hikmah jugalah. Ha, tapi hikmah dalam bentuk cerita. Kadang-kadang bagi contoh yang dalam Quran ni muka berkerut, dahi mata pun mengantuk lah. Dia bagi contoh yang tu. Baru nampak sikit. Okay.
Cuma saya nak sebutnya ialah dia bergantung kepada kebijaksanaan orang tu. Dia berbeza. Sebab tu antara tokoh yang agak lain sudut pandangnya bila menyelesaikan masalah ialah Imam Abu Hanifah. Ni tokoh yang hebat. Waktu berlaku masalah, cara dia selesai berbeza. Kita tahu di sisi mazhab Hanafi, bacaan Al-Fatihah bagi makmum tergugur bila mana salat jemaah. Walaupun ada khilaf di kalangan Al-Hanafiyah, adakah gugur itu pada salat jahar ataupun pada salat sir, ada sebahagian Hanafiyah kata semua gugur. Bila mana kita dah lantik orang tu jadi imam, dialah yang akan tanggung bacaan imam. Jadi orang tak puas hati pada waktu tu. Sebab ada pengikut-pengikut mazhab lain daripada kalangan tabi'in yang lain, mereka dengar hadis Nabi, Nabi kata tidak sah salat satu orang selama dia tak baca Fatihah. Tak kiralah dia imam, dia makmum pun. La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Lalu dia orang pun datang jumpa dengan Abu Hanifah ni. Geng-geng yang pro kata kena baca juga belakang belakang imam. Kita makmum kena baca juga. Dia orang datang ramai-ramai depan rumah Abu Hanifah. Tanya, datang ramai-ramai ni nak buat apa? Kami nak tanya dan kami nak mengesahkan pandangan kamu dan kami nak sanggah pandangan kamu yang kata imam je perlu baca, makmum tak perlu baca. Maka Abu Hanifah pun tanya, siapa yang nak jawab ni? Maka dia orang pun jawab beramai-ramai. Bila mana jawab beramai-ramai ni, dia jadi hingap, kacau bilau suara. Lalu kata Abu Hanifah, lantik seorang baca. Lantik seorang, beritahu hujah dia. Seorang pun, dia orang pun bincang-bincang-bincang, lantik seorang, seorang pun beritahu. Setelah bersabda Nabi pada hadis sekian-sekian, tidak sah sekian. Lepas tu dia orang bertanya, apa hujah kamu yang kata tak perlu makmum baca doa? Hujah aku ialah perbuatan kamu tadi. Tengok, waktu kamu ramai-ramai tu, kalut, tak dengar bunyi apa. Jadi lantik seorang. Clear. Nampak akal lah sikit. Tapi, itulah hujah dia. Dia tak penat lah, tak buat kerja lah. Cuma nak kata itu sudut pandang dia. Memang benda tu tidak basic dengan hadis, tidak ada base hadis lah. Cuma nak kata itu cerita Abu Hanifah. Dia bergantung pada orang. Cuma cerita Nabi Sulaiman ni ialah nak sebutnya, ianya datang daripada pengalaman sebab berinteraksi dengan ramai orang. Sebab tu satu orang, hatta penceramah sendiri pun, bila mana dia masuk dalam masyarakat, dia akan membaca satu-satu isu yang berlaku dalam masyarakat tu dengan sudut pandang yang berbeza, dengan sebab dia bergaul dengan masyarakat. Sebab tu ada orang dia tak faham. Saya ingat dulu waktu di Jordan saya pernah tanya sebahagian guru-guru, apakah hukum salat fardu dalam kenderaan? Bila mana jam sangat ni, salat fardu dalam kenderaan boleh atau tidak? Dia kata tak boleh. Yang boleh salat atas kenderaan ni ialah salat sunat. Lepas tu saya kata, kalau jam betul tak bergerak, dia kata tak berlaku jam tu. Sebab apa? Sebab dia orang Jordan, dia tak pernah tengok orang pantai timur balik raya macam mana. Tak pernah tengok orang balik pantai timur daripada Perlis, daripada mana-mana, duduk atas jalan, berkampung sehari atas jalan, tak boleh pergi mana-mana. Saya cerita dekat dia, berlaku macam tu di Malaysia. Dia kata berlaku macam tu, aku tak tahulah, Jordan tak berlaku macam tu. Tak reti nak jawab dia. Sebab apa? Sebab dia tak keluar pada negara orang, dia duduk situ je. Tapi kalau orang yang biasa duduk di negara orang, dia akan lebih mudah lambat ni. Dia akan cari ruang-ruang. Dia akan tengok, ada tak pandangan-pandangan? Secara umumnya lah, secara umumnya lah. Dah halang-halang cerita bab ni. Kalau kita tersekat dalam tu, apa kita nak buat tuan-tuan? Pertama, yang pertama sekali, kena berusaha juga untuk salat secara sempurna. Tuan-tuan tak boleh? Oh, jam tak boleh ni, tu ni, semayang lah ni aku. Tak boleh, tak boleh lagi. Cari dulu usaha. Cari dulu usaha. Tapi kalau kata jam betul, pandangan ni keluar daripada mana? Daripada ulama-ulama di Indonesia. Sebab Indonesia ni memang normal dengan macet ni. Dia orang lagi jam teruk pada kita. Hari-hari dia orang jam. Terutamanya orang duduk di Jakarta, apa semua bandar-bandar yang pesat ni. Bukan setakat jam side mirror kereta dengan kereta, side mirror motor pun belaga tepi, nak kata sempit dah jalan tu. Jadi diorang membenarkan, sekiranya dah tak ada ruang dah, benarkan. Tapi ulama negara Arab dia tak buat lah.
Sebab dia orang bukan jenis raya je balik ramai-ramai, bukan jenis budaya dia orang. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi beberapa poin yang penting. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya daripada hadis ni boleh bagi satu orang perempuan, terutamanya perempuan. Sebab apa? Sebab dalam huraian buku ni dia ada sebut tentang jawazun nisa'i istidlalan bihadzal hadis naqadal qadi hukmu qadi akhar. Bahkan Imam Bukhari pun meletakkan hadis ni, kalau kita tengok, ialah bahagian daripada bab bolehnya satu orang perempuan dia tak puhati dengan keputusan satu hakim, dia pindah ke hakim lain. Sebab emosi seorang perempuan dia satu benda yang unik. Dia mungkin hakim ni dia tak faham, dia tak tahu. Bukan kerana dia tu tak reti, bukan kerana dia ni buta kayu, tak reti orang perempuan. Kadang-kadang bacaan dia tak tepat, jadi dia boleh, dia menjadi dalil kepada satu kes kita tak puas hati, kita boleh pindah ke mana-mana hakim yang lain. Yang kedua ialah Nabi dan Rasul, bila mana dia orang memutuskan keputusan, dia orang memutuskan keputusan dengan ijtihad mereka, bukan dengan wahyu. Kalau dia memutuskan keputusan dengan wahyu, tu cerita lain. Tapi untuk kes ni, ianya ialah ijtihad masing-masing. Yang ketiga, dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang orang-orang yang berijtihad. Tak kira lah dia ni Nabi ke ataupun dia siapa-siapa, orang yang dilantik oleh pihak pemerintah ke, dan ijtihad dia kurang tepat, dia pun dapat pahala kerana dia telah membuat ada kepelbagaian pada kes tu. Macam saya sebut tadi lah di awal tadi. Okay. Yang ketiga, yang keseterusnya, yang keempat ataupun yang kelima mungkin, antara pengajaran dia ialah bila mana kita melihat kebijaksanaan satu orang, dia tidak terikat dengan usia. Sebab tu kita tengok dalam huraian ni dia sebut al-fatanatu wal fiqhu la tata'allaqu bis-sin. Cerdik dan faham tidak terikat dengan umur. Boleh jadi orang yang muda sudut pandangnya lain berbanding orang yang berumur. Kenapa? Kerana perbezaan zaman. Mungkin pandangan orang yang agak berumur tepat pada zaman sebelum pada tu. Mungkin pandangan orang muda pada zaman dulu tak tepat lah. Zaman sekarang mungkin dia tepat. Cuma dalam hadis Nabi sebut al-barakatu ma'a akabirakum. Keberkatan itu ada pada orang yang lebih berumur daripada kamu. Nabi sebut tentang hadis tu. Cuma para ulama beri huraian dan beri penjelasan yang berbeza dalam hadis ni. Pertama, akabirakum maksudnya lah orang yang lanjut usia dia. Orang yang dah berumur lah. Orang yang berumur, kalau dia beri pandangan, kita kena ambil juga kadang-kadang pandangan dia. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan akabirakum sini ialah orang muda yang ada ilmu. Sebab orang muda kalau dia ada ilmu, dia akan jadi orang besar dalam satu masyarakat tu. Sebab akabir maksudnya ialah orang besar. Okay. Cuma yang paling tepat bagi saya ialah orang yang berusia dan dia ada ilmu. Berhimpun dua kebaikan tu pada dia. Dia berusia dan dia ulama pula. Ha, yang ni lebih utama untuk dia ambil pandangan. Sebab dia ada ilmu dan dia ada pengalaman yang mematangkan dia untuk dia buat pilihan dan dia keluarkan perkataan bila mana orang tanya pada dia isu-isu ataupun persoalan-persoalan tertentu. Okay. Jadi kesimpulan akhir daripada cerita Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud yang telah berbeza keputusan untuk menyelesaikan kes, nak tunjuk pada kita bahawasanya di sini satu orang hakim dia akan menilai dengan sudut pandang dia yang berbeza-beza. Dan bila mana kita rasa tak puhati, kita boleh rujuk kepada pandangan lain. Kita boleh berbeza. Tapi perempuan ni dia tak pun memburukkan Nabi Daud depan Nabi Sulaiman. Mungkin sebab tu ayah dia tak gamak nak kata. Cuma antara perangai yang kita boleh contohi ialah waktu dia rasa ralat, dia taklah kata teruk tu lah Nabi Daud ni, tak faham perempuan. Dia tak sebut macam tu. Cuma dia ada rasa tak puas hati. Dia berpindah kepada orang lain untuk mendapat keadilan ataupun untuk mendapat keputusan yang lebih adil. Maknanya itu ialah resam dalam kehidupan. Kita boleh memilih apa saja yang kita nak
selama mana dia berada pada keputusan yang benar ataupun sudut pandang yang ada realistiknya lah. Okey. Selesai kita untuk kisah yang ke-17. Insya-Allah pada kali yang akan datang kita akan masuk pada kisah seterusnya, iaitu kisah Imamus Sabirin, ketua orang-orang sabar, iaitu Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nanti kita akan tengok pada kali yang akan datang. Cuma malam ni kita berpada situ je. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.